Petugas Gubernur Aceh Nova Iriansa menegaskan pemerintah Aceh terus konsisten meningkatkan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD serta pemenuhan akses layanan kesehatan yang cepat, mudah, dan juga berkualitas di seluruh Aceh. Pembangunan sektor kesehatan merupakan program prioritas kita. Untuk itu, pemerintah Aceh mengalokasikan 10% dari APBA untuk bidang ini, tegas Nova Iriansa ketika meresmikan revitalisasi rawat inap dan juga rumah singgah RSUD Semelu di Senabang Minggu 6 Januari 2019. Menurut Nova, karena jarak Pulau Semelu dengan daratan Aceh cukup jauh, sangat tidak mungkin bagi masyarakat di pulau itu akan mendapatkan layanan cepat dari rumah sakit lain. Karena itu, pengembangan rumah sakit di Semelu tidak bisa ditunda. Nova juga meminta pada Kepala Dinas Kesehatan Aceh agar rumah sakit di kepulauan seperti di Semelu harus mendapat perhatian dan juga perlakuan lebih daripada yang dekat dengan ibu kota provinsi. Kedepan, PLT Gubernur juga berharap pelayanan terhadap pasien yang harus lebih ditingkatkan seiring dengan selesainya revitalisasi fisik ruang rawat inap dan juga rumah singgah pada rumah sakit ini.